sudah berada di pinggir pasar Sapinggo Dalgi yang ada di Malang, Jawa Timur. Kali ini saya ada di bagian sapi pedetan ya. Ini sudah cukup stok, sudah lumayan ramai kalau sapi stokan. Nggih. Ramai sapi pedetan, lumayan ramai. Nah, ini ada sapi pedetan seperti ini. Betapinten aman, Pak. Betapinten. Betapinten. Oh, 5 ekor, bapaknya bawa 5 ekor. Kali ini ada sapi simental. Simental. Oh, isi di pantau. 12,5 simentalan. Nah, minta harga 12,5-nya nih. Minta harga, kita deketi dulu teman-teman. Minta harga 12.500, ini ditawar 10 juta katanya ya. Nah, ini si mental. Bil. Nah, ini bapaknya yang beli ya. Bapaknya yang beli si mental 12.500. Oh, delok irungnya Pak. Kok ngiler. 12,5. Deal, sudah harga deal. Rokok. Harga rokok. Nih, si mental minta harga 12.500. Deal. Deal pira? Oh, satu lagi. Bapaknya beli satu lagi. Ini deal harga berapa iki? Mong. Hanya 12,5. Oh, deal harga 10.500. Nih ya, tadi orangnya minta 10 juta tapi deal 10.500. Ini ada satu lagi. Bapaknya mau beli berapa tuh, Pak? Bapaknya mau beli berapa? Satu. Satu ekor. Lah, ini ada si mental lagi, betina. Oh, yang ditunjukin lagi ada si mental betina belum ngeloh. Belum ngeloh. Ini minta harga berapa? Gak berani tanya ini. Masih dilihat ini di batas. Kita akan ke sana dulu. Ini gak berani tanya ya. Kalau gak dikasih tahu takut salah. Kita geser ke sebelah sini saja. Oh, ini si mental tadi yang sudah deal ya, 10.500. Dan ini ada bakalan. Nah, ini ada salah satu pedetan ini, aneh Bapak Suhardati. Bawa berapa ini tadi, Pak? 7. 7 ekor. Ini sudah laku. Ini banyak pedetan, gimana Pak harganya? Makin turun apa naik? Ya, seimbang. Masih imbang. Ini paling rendah harga berapa nih sama ini, Pak? Paling rendah 7 juta ya. Paling rendah. Si mental tadi belum ngeluh. Oh iya. Oh iya. Masih dipantau ya Pak ya. Nah, ini laku harga berapa ini Pak? Ya. 9.500. Ini tadi lakunya 9.500. Yang ini Pak harga berapa? Ini ini 10.500. Jantan ya. Ini jantan 10.500. Ini ada jantan lagi pegonan. Ini 11.500 ini. Oh, 9. Oh, 9.500 nih. Jantan ya 9.500. Yang ini betina. Pegonan betina ini lebih murah, Pak. Pegonan betina. Harga berapa? 7.500 ini. 7.500. Ini ada limusin sama harga 7.500. Yang ini ada sapi PO atau sapi Jawa. Ini jantan atau betina? Jantan. Sapi PO jantan. Ini sapi PO yang putih minta harga 11 juta. Ini ada lagi sapi betina gini. Ini juga harga 11 juta. Ini pegon ya teman-teman ya. Wah teman-teman, ini harga pedetan paling rendah ini 7.500. Ini juga masih bisa dinego. Nah, ini teman-teman ada pedetan pegonan betina ini Pak ya. Laku harga 5.200. 5.200 ini sapi pegon betina. 5.200. Sudah laku, ini harga masih
murah sekali ya. Ini harga pedet masih murah, teman-teman ya. Ini pembelinya. Nah, ini sampean pembelinya nggih, Pak? Pembelinya. Nah, 5.200.000 nih, teman-teman. Harga super murah. 5 juta sudah dapat pedetan. Harga sekitar 5 juta ini sudah dapat pedet. Yang itu masih dibantu ya, teman-teman. Ini kata Pak Suhardat itu tuh ya harga 7.500 yang itu. Ini juga harga murah-murah, coba kita tanya. Sebelah sini ada simental ya, teman-teman ya. Ini harga jantan. Harga berapa tadi, Pak? 11.500 jantan simental. Harga 11. Anu betina. Sebelah sini pegonan. Harga 7.5 ini ya. 7.5. 7.500 nih. Ada 2 ekor 7.500. Nih. 8.500 betina. Yang satu nih 9.5. Nih buat teman-teman yang mau ke pasar sapi Gondalki bisa dicari Bapak sinten sampean? Pak Paino. Pak Paino ya, Pak ya, bisa dicari sama Pak Paino. Pedetan ini harga super murah nggih saniki ya, Pak. Masih turun, harga pedetan masih murah. Segini harga 8.5, teman-teman. 8.500. Yang ini pinten 9.5. Ini juga hampir dorong ya, Pak ya. Ini dere. Hampir dere. Ini dere harga 9.500 ya, teman-teman. Sebelah sana juga ada yang mantau. Nih. Harga 9.500. Ini harga pedetan masih murah, masih agak turun. Tadi terendah berarti ya harga hari ini ada 5.200. Nih sampean pun pajeng ini kuwau nggih. 5.200. Pun pajeng. Terus ada pedetan itu tadi masih dipantau juga belum jadi. Ini agak sepi ya untuk pedetan ataupun sapi jumbo ini masih agak sepi. Buat teman-teman yang mau beli sapi pedetan bisa datang langsung ke ini ke lapaknya Pak Suhardadi ataupun ke Bapak Paino itu tadi sebelah sini yang Bapak Paino. Harga super murah ini masih turun untuk harganya teman-teman ya. Untuk sapi jumbo atau sapi jantan sebelah sana itu juga terbilang masih agak sepi, nggak full kayak biasanya ya teman-teman ya, belum full kayak biasanya. Ini pedetan ini murah-murah nih. Ini jantan simental segini, ini juga sudah segini laku minta harga 19.500. Ini terbilang sangat murah. Yang ini harga 7.5. Ini betina seperti ini teman-teman. Buat teman-teman ini yang mau beli mumpung masih murah, ini bisa dicek untuk kondisinya. Ini juga masih sehat semua, nggak terjadi apa-apa ya, sehat. Bisa dicek sendiri, bisa datang langsung ke Pak pinggir pasar Sapi Gondalki yang ada di Malang Jawa Timur. Oke, kali ini cukup ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.